Laksmana raja di laut bersemayam di bukit batu. Hai hati siapa, hai tak terpaut mendengar lagu Zapin Melayu. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Laksmana Raja di laut. Raja di laut di sini. Kalau gue di gunung. Oh iya, petapa di gunung kayaknya. Tapi gunungnya gunung di Kalimantan kali ya, daerah-daerah Kalimantan, pulau-pulau Kalimantan kayaknya itu seru deh gunungnya. Apalagi nih gunung yang di ujung-ujung atas nih. Gunung Darussalam bukan? Iya ya. Oh. Iya. Kali ini ada Izzat Ramli Brunei Darussalam. Si dari kuda hitam kalau kata aku ya. Yes. Ini lagu Laksmana Raja di Raja pula Razo. Raja di laut. Mau zapin nama raja di laut. Jadi Raza gitu. Orang banyak tanya lagu apa? Zapin. Padahal kan judulnya bukan Zapin ya. Nah, apakah ini Izzat apakah ini makanannya dia karena lagu Melayu? Oh gitu, ini kan? Melayu ya, sedangkan Brunei kan Melayu banget gitu kan. Apakah Izzat bakal lolos dan mulus menyanyikan lagu penasaran. Ini? Penasaran, langsung aja subrek aja lah dulu. Langsung gue nih, satu, dua, tiga, puluh. Udah, kita subrek nih. Langsung aja kita lihat penampilannya Izzat Ramli Brunei Darussalam, Laksmana Raja di Laut. Dia propertinya selendang. Kain ya. Jiwa Melayuku meronta-ronta nih. Wow, keren banget. Potongan rambut baru ya? Asik, cakep. Kalo dia ngomong Melayu banget ya. Asik. Izzat nih kalau ngomong memang Melayu banget. Melayu banget ini. Megah banget tau. Nafas oke. Dan benar-benar dia nikmatin banget, enggak buru-buru gitu. Charming banget mukanya sekarang. Masya Allah. Nice. Sama kayak original ya, belum dianeh-anehin ya aralnya. Tapi aku suka sih malah yang original kayak gini. Dan aku suka banget loh ini look barunya Izzat nih, makin kelihatan dia auranya bagus. Oh. Asik, kurio, asik. Nah, benar-benar ini konser berapa 9 besar ya? Ini benar-benar semuanya terkonsep banget, yes, bagus benar-benar.
Ini Izat kayaknya apa ya? Aku liatin bukan penari kalau di sana mah dari body language-nya ya. Cakep. Cakep. Oh, sumpah aku sangat terkesan Izat, bener-bener cengkok Melayu dari tiap kalimat ya. Itu bermakna banget semuanya. Kalian lihat matanya Izat itu kayak berbicara betul pas dia memantun. Yes, matanya itu berbicara banget. Iya. Hey. Asik. Melayu banget gak sih, ya Allah goyangnya. Yes, dan aku suka banget bener-bener dari mukanya aja Izat tuh bener-bener enjoy banget dia nyanyiinnya. Aduh. Ya aku suka lihat apa ya aura muka nyanyi lagu itu kayak benar-benar yang keceriaan, benar-benar yang lagu ini kayak ceria ya, kan ininya tuh ngajak dan mukanya tuh benar-benar kelihatan banget dan, nah itu dia. Kalung banget ya siapa. Aduh. Nice. Ini masih original dan benar-benar aku suka banget original version kayak gini. Yes, dan benar-benar Izat tuh benar-benar dia enjoy banget dan itu sih yang penting. Ngalun aja gitu, enggak buru-buru nyanyinya. I love it. Oh. Dance. Benar-benar ya oke loh. Yes. Oh. Nice. Please Izat ini kalau secara all ya, all ini penampilan terbaik banget dari koreonya, muka charmingnya, cara nyanyinya aku suka banget semuanya. Oh, versi aku ini benar-benar penampilan terenjoynya Izat. Asik. Sumpah sih manja-manja apa ya? Lenggok-lenggok itu kan memang harus yang mengalun, mengayun banget. Dan menurut aku ini tingkat kepercayaan Izat udah makin meningkat. Iya, dia harus kayak gini terus. Harus nih. Begini dan kalau menurut aku makin bagus lagi. Ini udah bagus banget. Asik. Tuh matanya berbicara semuanya. Yes.
Aduh gimana dong, gue makin terizat-izat ini. Yes. Sumpah. Ini benar-benar ya, kita kemarin kita sempat ngomong kan, Izzat ini harus lebih tenang ya nyanyi. Di sini benar-benar dia memberikan ketenangan dan se-enjoy itu, bikin kita yang nonton juga enjoy banget. Sumpah ini Izzat yang baru, guys. Jangan-jangan habis potong rambut, tapi jalan-jalan ke Dufan nih. Enjoy, jadi santai, enjoy ya. Menikmati sekarang. Kepalanya beri ya, body language-nya semua yang pemain. Itu ya tadi? Iya. Gak perlu dianeh-anehin, simpel tapi enak banget. Yes. Kita pengen dari Izzat sebenarnya ya. Jujur kan, kita pernah ngomong Izzat harus lebih tenang, lebih santai. Lebih santai, gitu, lebih nikmatin, apalagi kalau ada RAL ya. Iya, ternyata kali ini semuanya dilibas. Se-enjoy itu, senikmat itu Izzat nyanyiinnya, bikin kita yang denger juga enjoy banget. Lagu ini gak perlu dianeh-anehin. Betul. Cukup dia bernyanyi dengan lenggok yang enak pun dengan cukup lah tak payah nak buat menjerit sana, menjerit sini. Betul. Teriak sana, teriak sini, tak perlu. Karena originalitas lagu ini tuh ya begini gitu, kalau dibikin-bikin yang aransemen apa-apa terlalu maksa, dan ini udah pas banget dan aku suka banget part terakhir ending tadi. Kayak gitu, nice. Keren. Kita akan lanjut lagi nih. Masih DA6 nih ya, mau kita bahas masih banyak banget nih, ada berapa peserta lagi. Tapi buat kalian semuanya, subscribe dulu channel ini, loncengnya dinyalain, dan juga share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.